Tahukah anda ada perbezaan antara cinta bangsa dengan asabiah, yakni fanatik kepada bangsa? Sebahagian orang terkeliru antara asabiah dan perbuatan mencintai bangsa. Mereka menganggap mencintai bangsa merupakan salah satu bentuk asabiah yang dilarang dalam Islam. Sedangkan mencintai bangsa sangat digalakkan, bahkan maksudnya sangat berbeza dari asabiah. Mencintai bangsa bukanlah asabiah. Rasulullah sendiri menafikan mencintai bangsa itu adalah asabiah apabila sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aminal asabiah ayyuhibbar rajulu qawmahu?" Qala la, walakin minal asabiyah ayyu'inar rajul qaumahu 'alaz zulm. Wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatik bangsa jika seseorang mencintai kaumnya? Baginda menjawab, tidak. Akan tetapi yang termasuk fanatik bangsa atau asabiyah itu jika seseorang membela dan menolong kaumnya di atas kezaliman. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Oleh itu, sayangi bangsa tidak salah, bahkan digalakkan. Yang perlu dijauhi adalah fanatik atau asabiyah pada bangsa sendiri. Tanda kita asabiyah adalah apabila kita mahu menindas dan menzalimi bangsa lain menggunakan nama bangsa. Oleh itu, bezakanlah maksud fanatik, yakni asabiyah, dengan maksud mencintai bangsa sendiri. Ayuh cintai bangsa demi melihat Islam diagungkan. Masa yang sama, jauhi asabiyah. Inilah panduan Nabi SAW. Assalamualaikum.